kali ini kita akan membuat video smoke Mika Lampu belakang di target burung hantu dengan warna hitam. Oke, lanjut kita buka. Di sini saya memakai cat warna hitam ya, hitam dok, dan pakai clear bell coat. Hitamnya ini sudah campur ya sama thinner 1:2,5, dan clearnya ini perbandingannya 4 base 1 hardener 2 thinner. Cat hitamnya ini sangat encer ya, nanti kita campur cat sama clearnya. Masih kurang encer ya, jadi di sini saya menambahkan lagi thinner. Mikanya ini sudah dibersihkan ya, tadi pakai sabun lalu dikeringkan. Kalau mika jangan dihamplas ya. Sesuaikan dulu tekanan angin dan cat yang keluarnya. Untuk pengecatan pertama jangan terlalu tebal ya, seperti ini. Kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Setelah 10 menit kita masuk pengecatan untuk yang kedua kali ya. Tapi sekiranya sudah cukup, satu kali juga bisa, cuman ini yang punyanya pengen agak lebih gelap.
kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini pengecetan dua kali ya, kita keringkan dulu, langsung nanti kita pasang sudah kering ya. We'll be right back.